Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik. Allah memberikan istilah bersihan dengan harta, menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk masjid, untuk pengajian, untuk bagaimana berdakwah, untuk pendidikan, untuk pesantren, untuk orang-orang yang sedang buka puasa, semua yang dinafkahkan, diinfakkan untuk menuju ketaatan, maknanya bisa dinilai. Itu dipinjam. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Kalau dua kali lipat berarti 100%. Kalau tiga kali lipat 200%. Allah lipatkan 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Kalau di Ramadan, Allah berjanji barang siapa yang memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, ia mendapatkan pahala persis seperti orang yang diberi buka itu tanpa mengurangi pahalanya. Maka bisa kita lihat yang umroh di bulan Ramadan itu pengkambing-kambingan apa namanya? Sop untuk iftar itu rebutan. Ada orang rebut itu marah ya. Kita bisa dituntun sini saja, berada di sini, berada. Makanan semua melimpah. Saya bayangkan ya Allah, di dunia saja kita sudah karena penghormatan Allah terhadap bulan Ramadan dan penghormatan kepada orang yang berpuasa itu sampai mau ngambil berapa terserah. Bagaimana di akhirat? Itu kegembiraan di dunia. Bagaimana di akhirat? Dan yang berjanji itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat kebangun orang yang tidak tersentuh hatinya dengan janji-janji ini. Kebangun kan Allah sudah janji seperti itu. Dipinjam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk sekolah Islam, untuk bagaimana remaja bisa punya aktivitas yang positif. Segala yang menuju Allah adalah fisabilillah. Istilahnya dipinjam. Biar tambah yakin bahwa akan diganti, dikembalikan. Yang kedua, biar yang pelit pun gak takut habis, cuma dipinjam. Kalau tadi kan dibeli, gak balik. Ini balik gitu.